Kita lakukan rutin ya, setiap bulan sekali, dan kita sendiri juga tujuannya adalah untuk menekan tingkat fatalitas kecelakaan yang berada di ruas tol ya, khususnya Palikanci. Untuk kendaraan hari ini, tadi ini baru dilakukan kurang lebih 1 jam, ini sudah 25 yang terjaring, dan diantaranya 10 kendaraan yang melakukan pelanggaran. Kebanyakan di sini arah overload. Ada yang kelebihan dari 20 sampai ke angka 35 ton, bukan kilo, ton.